Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Daily Tika Wisundi Channel. Nah teman-teman, hari ini saya ditemani opening lagi sama Baby karena hari ini kami akan unboxing barang-barang yang ada di depanku ini. Dan di sampingku ada dua, ini besar-besar. Yang ini adalah pembungkus kursi, sedangkan ini adalah karpet mobil teman-teman. Jadi hari ini rencananya kami akan makeover mobil, semoga saja rencananya berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu hadir mensupport kami, memberikan kami doa, memberikan dukungan, terima kasih banyak. Oke, sekarang mari kita langsung mulai unboxingnya. Mulai dari yang mana kita unboxing, Neng Zoe? Yang ini? Oke, kita buka teman-teman. Apakah ini? Bilang apakah ini? Au. Au. Wah. Au. Aduh, iya. Wow, ada lafaz Allah dan Muhammad teman-teman tuh. Ini lafaz Allahnya, jelas tidak Senggo? Terus ini Muhammad. Ini kita akan gantung di mobil teman-teman. Terus ada tempelan bonusnya. Wow, senang sekali ya Allah. Ini kaligrafi teman-teman, kaligrafinya bagus. Oke, ini kita taruh di tempat yang bagus dulu di sini. Lanjut kita unboxing barang selanjutnya yang ini. Wow, ini yang datang ini sesuai dengan ekspektasiku teman-teman. Nah, kalau ini adalah boneka-boneka untuk ditempel nanti di AC-AC atau di lubang-lubang mobil teman-teman. Kita bukanya nanti di mobil ya teman-teman, karena ini dia berhamburan begitu, takutnya kececer, tidak ketemu-ketemu. Jadi kita lanjut lagi unboxing barang selanjutnya. Yang ini adalah tuh sesuai dengan gambarnya teman-teman, ini tempat untuk menyimpan HP supaya kalau Weishun nanti melihat peta dari HP-nya dia bisa lebih fokus seperti ini nyetir tuh. Jadi fokus teman-teman, matanya tidak perlu kemana-kemana lagi. Oke, kita langsung taruh di sini. Selanjutnya buka, ambil. Wah. Nah, kalau ini adalah tuh ditempel begitu di kaca atau di mana, terus kalau kita bikin vlog di mobil itu lebih gampang, teman-teman. Nanti kita pasang langsung di mobil. Sekarang kita lengkap dengan tempelannya tuh. Selanjutnya. Dia semangat sekali. Nah, kalau ini teman-teman, tempat tisu di mobil, terus ada tempat air minum ini di sini. Tuh. Tuh, jadi nanti air minumnya itu aman, tidak gelinding-gelinding kemana-mana teman-teman. Tuh, tisunya nanti di sini. Tuh, lengkap. Oke, ini kita taruh teman-teman. Lanjut kita unboxing yang ini. Ini besar dosnya. Au. Ada lagi. Wow, ini packingannya bagus sekali teman-teman. Jadi barang di dalam juga aman, tidak akan pecah. Ini kita buka dulu lakbannya. Wow. Mama. 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 Teman-teman, jadi ini adalah, ini saya pesan, ini kita mau taruh di mobil di depannya. Nanti ditempel begini teman-teman di mobil. Ada jam, ada Ka'bah, terus ada masjidnya. Oh, keren. Saya suka. Anjay.
Bagus tidak? Aku. Bagus tidak? Teman-teman, selanjutnya ini paket yang kecil terakhir. Tuh. Ini untuk gantungan, digantung begitu, terus kalau mau gantung makanan di sini. Ini. Itu apa? Boneka. Oke, ini kita sisihkan. Sekarang ini paketan yang dua besar-besar, saya suruh Weishun yang bantu unboxing karena lumayan berat, teman-teman. Oke, Sengku yang unboxing. Oh. Wow. Wow. Itu setirnya. Oh, ini adalah arah. Oke. Ungu, Mama, teman-teman. Karena saya suka ungu. Ini heboh juga ini yang kecil ini. Fang di belakang. Ini tunggu di mobil dibuka, Sangko. Wow, bagus. Merek Gucci tapi KW ya, teman-teman, bukan Gucci asli. Oke. Mama. Hey, 好的，我们马上就走啊。嗯，这个好像也那么重的。对， sana ada satu lagi itu karpet. Tuh karpetnya ungu juga, teman-teman. Wow, saya suka. Wow. 紫色的，全都是紫色的。对。哦，是你的巴拉干吗？对。那你巴拉干。嗯。 Jadi mobilnya aman. Ayo kita langsung pasang, saya sudah tidak sabar. Kita langsung menuju ke mobil. Ayo. Dan Zee, ayo. Ayo. Ayo dulu tangan bagaimana, ayo. 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 Ayo, jalan. Sudah. Pasang mulai dari belakang. Belakang tunggu hapuha. Zai sini. Kenapa nak pakai masker? Mau dikasih naik dulu ini Sangku.
Kursi pertama sudah selesai dipasangkan sarungnya. Sekarang kita lanjut ke kursi-kursi berikutnya. Mama. Capek ya, Sangko? Teman-teman, di sini lanjut pemasangan kursi belakang. Balik loh, John. Kayak kepala pusing. Ya. Oke. Oke. Ini. 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 Teman-teman, pemasangan kursi belakang sudah selesai dan inilah hasilnya, teman-teman. Bagus, warnanya warna ungu. Sekarang giliran tempat duduk yang saya duduki karena saya merekamnya di sini, jadi belum dipasang-pasang, teman-teman. Oke, mari sekarang langsung kita pasang. Lanjut, Pak Weshun akan memasang bagian depan ini. Sibuk dengan koinnya ini.
Kemudian belakang mobilnya sudah selesai dipasangkan. Ini karpet warna ungunya bagus sekali teman-teman, cocok dengan warna kesukaanku. Terus kursi-kursi di depan juga sudah dipasangkan, tinggal saya mau pasang-pasang pernak-perniknya yang ada di dos ini. Ayo ini kita langsung angkat ke depan teman-teman, karena pernak-perniknya ini, oh ada juga yang dipasang di belakang teman-teman. Ini teman-teman ya, seperti ini. Teman-teman, sekarang kita pasang langsung pernak-perniknya. Yang pertama ini saya pasang tempat tisu sekalian dengan tempat air minum. Dipasangnya gampang, teman-teman. Terus di sini air minum sana. Oke, selanjutnya ini sudah aman tempat tisunya, teman-teman. Selanjutnya kita pasang ini teman-teman, lafaz Allah dan Muhammad. Jadi kita langsung taruh di sini. Selanjutnya ini. Sanggup di sini ada nomor teleponnya. Sanggup tuh. Jadi ini nomor teleponnya Weishun teman-teman, kita taruh langsung di sini supaya nanti ketika kita parkir terus ada apa-apa, orang atau siapapun itu bisa menghubungi langsung di nomor teleponnya Weishun ini. Oke, ini kita langsung taruh di sini. Kuat. Selanjutnya ini ada Suchicha atau tempat HP-HP begitu. Kalau lihat di sini mah. Oke. Itu betul. Ini bisa dipindahkan kemana-mana pun teman-teman tuh. Tuh bisa di sini, bisa ke sini. Oh, ada lagi ini. Ini kita taruh di sini. Ada kayak panda-panda begitu, tapi tidak ada lemnya. Ini bagusnya ditaruh di sini kayaknya. Tuh seperti itu, teman-teman. Tuh. Hati-hati. Sudah satu kali sih sudah tidak bisa. Oh, jangan. Hati-hati. Oh, hati-hati. Wah, bagus teman-teman tuh. Bagus teman-teman. Teman-teman, sekarang mari kita lihat hasil makeover mobilnya. Ini walaupun kita tidak makeover semua, tapi sebagian besarnya kita sudah makeover dan hasilnya seperti ini teman-teman. Benar-benar saya sukai, mulai dari warnanya ungu. Oh, ini kursinya kebalik teman-teman, kita klik dulu. Terus ada ini yang paling bikin menarik, selanjutnya kita lihat bagian kursi belakang. Ini begini teman-teman tuh. Ada baby yang lagi tidur pulas menemani mama papanya makeover dan dia tertidur. Tuh warnanya cantik kan teman-teman, ungu susu begitu. Oke, lanjut kita ke bagian belakang. Wah.
Wow. Ini bagian belakang bagus sekali teman-teman. Sudah ada boneka dua di sini. Ini kita kasih berdiri dulu. Tuh, di sini enak tidur-tidur ini. Tute, tidur di sini bagus. Oke, jadi tema warna mobil kami adalah warna ungu. Karena saya suka warna ungu, teman-teman. Teman-teman, sampai sini video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman suka dengan video kali ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Tani di Kawisundi Channel. Jangan lupa di subscribe pokoknya di supporter channel Daily di Kawisundi Cina, agar channel kami semakin maju, kami pun semakin semangat untuk menghibur teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak, dan mohon maaf jika komentar dari teman-teman kami belum bisa balas satu persatu. Semoga teman-teman semuanya mengerti. Video kali ini sampai di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, teman-teman. Makasih.